Jadikan penurutan menarik. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti allah lain yang tidak kamu kenal. Pria dan wanita jangan berpikir untuk mengesampingkan standar moral Allah yang besar dan meninggikan suatu standar yang sesuai dengan penilaian mereka sendiri yang terbatas, karena mereka mengukur diri mereka di antara mereka sendiri dan hidup sesuai dengan standar mereka sendiri yang penuh dengan ketidakadilan dan kasih yang dingin. Kejijikan ditunjukkan terhadap hukum Allah, dan karena hal ini banyak yang berpikir untuk melanggar, dan bahkan mereka yang telah memiliki terang kebenaran menjadi bimbang dalam kesetiaan mereka kepada hukum Allah. Akankah kejahatan yang sedang terjadi yang begitu kuat terhadap hukum kekal menghanyutkan mereka? Atau akankah mereka dengan keberanian dan ketaatan menentukan jalan yang mempertahankan kesetiaan kepada Allah di tengah-tengah kejahatan yang sedang terjadi? Mereka yang mengaku melayani Allah melakukan pekerjaan membebaskan para tertindas. Mereka memiliki buah dari pohon yang baik. Mereka yang benar-benar milik Kristus tidak akan membuat tekanan di dalam rumah atau di dalam gereja. Orang tua yang mengikuti Tuhan dengan tekun akan mengajari anak-anak mereka undang-undang dan perintah-perintah Allah. Tetapi mereka tidak akan melakukannya di dalam suatu cara di mana pelayanan kepada Allah akan menjadi kejijikan bagi anak-anak mereka. Sementara para orang tua mengasihi Allah dengan segenap hatinya, kebenaran yang ada dalam Yesus akan dipraktikkan dan diajarkan di dalam rumah. Dengan teliti kita harus menguji diri kita sendiri. Kita harus memohon kepada Allah untuk pandangan rohani sehingga kita dapat melihat kesalahan-kesalahan kita dan mengerti karakter kita yang semakin rusak. Jika kita adalah seorang pengkritik, menghukum orang lain, mencari kesalahan orang, membicarakan hal-hal yang jahat dan meragukan, kita harus melakukan perubahan dan pertobatan. Berjalan di dalam terang, berkata-kata yang akan membawa damai dan kebahagiaan. Yesus berdiam di dalam jiwa, dan di mana dia berada, gantinya kesuraman, kesedihan, dan ketidakpuasan akan terdapat keharuman karakter. Review and Herald, 12 Juni 1894.